الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para pendengar belajar Islam, sahabat Al-Quran yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Alhamdulillah, pada pertemuan pekan lalu kita telah mempraktekan bacaan ta'awud beserta penyebutan kesalahan-kesalahannya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi ta'ala, kita akan membacakan basmalah beserta penyebutan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam membacakannya. Dan sebagai titian ingatan pelajaran tajwid yang sudah kita pelajari, bahwa di dalam melafalkan lafaz-lafaz Al-Qur'an penting bagi kita untuk senantiasa mengingat hal-hal berikut ini. Yang pertama, cara terbentuknya huruf-huruf hijaiyah. Dan ini kita sudah pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan-kesalahan suara ketika membaca yang tidak secara alami mengalir. Kemudian yang ketiga, menghafalkan makharijul huruf sebagaimana ucapan Mula Ali Qari rahimahullah. Beliau berkata, "Ketahuilah bahwa makhraj bagi huruf bagaikan timbangan. Dengannya diketahui hakikat dan kedudukan huruf tersebut." Kemudian yang keempat, mengenal sifat-sifat huruf serta memahaminya. Karena dengan mengenalnya maka akan diketahui Keadaan dan kaifiah, ataupun cara huruf tersebut diucapkan, dan yang kelima adalah menyempurnakan harokat. Baik, kita bacakan basmana. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan bismi Bi huruf ba Yang berharokat kasrah Pertama adalah Menambah atau memanjangkan huruf ba Dengan bacaan seperti ini Bismi Bismi harusnya bi bismi bismi kemudian yang kedua kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan bismi adalah tidak menyempurnakan pelafalan harokat kasroh pada huruf ba seperti bes bes b be, b be. b yang seharusnya adalah bi yaitu dengan cara merendahkan rahang mulut bagian bawah dan mengangkat bagian tengah lidahnya. B, b tidak b, b tapi b. Demikian. Kemudian, kesalahan yang ketiga adalah huruf ba keluar dari syafatain dan dia memiliki sifat tipis. Maka, ketika mengucapkannya tidak boleh ditebalkan. Tidak dibaca bismik, busmi. tapi bi bi bismi dan yang keempat adalah terlalu menekannya pengucapan bi pada syafatain ataupun kedua bibir kita contoh bi 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 seperti itu dan yang kelima adalah merubah huruf ba menjadi huruf ba bismi bismi harusnya bi bismi demikian Kemudian setelah kita kupas kesalahan huruf ba yang berharokat kasrah beralih kita kepada huruf sin yang berharokat sukun. Kesalahan yang pertama seorang pembaca di dalam membacakan ataupun melafalkan huruf sin adalah merubah huruf sin menjadi huruf sa Contoh bismi bismi seharusnya dibaca bismi. Bismi. Yang dimana huruf sin ini keluar dengan meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding dua gigi seri bawah sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Demikian. Kemudian kesalahan yang kedua adalah menebalkan huruf sin menyerupai huruf sod. Contoh, Biosmi Biosmi Yang harusnya dibaca Bis Bi Bismi Demikian Kemudian yang ketiga adalah tidak menyempurnakan sifat sofir pada huruf sin ya bismi sofir artinya ketajaman suara cs, cs, seperti itu sempurnakan bismi tidak bismi bismi tidak tetapi bismi. Demikian. Kemudian kita beranjak kepada huruf mim yang berharokat kasroh. Di antara kesalahan yang biasa terjadi adalah tidak menyempurnakan pelafalan harokat kasroh pada huruf mim ini. Seperti bismi. Ya, ini yang benar. Bismi. Tidak dibaca bismi. Bismi tapi bismi bismillah dengan cara merendahkan rahang mulut bagian bawah dan mengangkat bagian tengah lidah bismi mi seperti itu kemudian kesalahan yang selanjutnya dari huruf mim yang berharokat kasroh ini adalah menambah ataupun memanjangkan huruf mi ini bismillah bismillah tidak boleh, tetapi dibaca "Bismi, Bismillah, Bismi". Seperti itu, kemudian selanjutnya adalah masuk kepada Lafdul Jalalah. Kesalahan yang pertama dari Lafdul Jalalah ini adalah tidak menyempurnakan sifat tawassud pada huruf lam yang bertasjid, harusnya dibaca Bismil Bismillah". Bismillah. Bismillah ini tawasud bil Bismillah tidak dibaca bismillah bismillah tetapi bismillah demikian dan yang kedua ya kesalahan yang kedua dari membacakan lafdul jalalah ini adalah menembalkan huruf lam yang berharukat fathah setelah lam yang bertasydid contoh Bismillah, Bismillah, tidak dibaca seperti itu, tetapi Bismillah, Bismillah, tidak Bismillah, Bismillah. Kemudian masih dari Laftul Jalalah Allah adalah huruf H yang berharokat kasroh. Kesalahan yang pertama dari huruf H yang berharokat kasroh ini adalah tidak jelasnya pengucapan huruf H. Allah, Allah, yang benar, Allah, Bismillah, Bismillah, tidak Bismillah, Bismillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak menyempurnakan pelafalan harokat kasroh pada huruf H. Seperti hi. Bismillahi Bismillahi Demikian Dan yang ketiga adalah Masuk ke hidung Bismillahi Bismillahi Harusnya Bismillahi Dan yang terakhir adalah Huruf H Dirubah menjadi huruf Hamzah Contohnya Bismillahi 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 Harusnya Bismillahi Bismillahi Demikian Beranjak kita kepada Kalimat selanjutnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahman Dari kalimat ini Kesalahan yang pertama adalah Menebalkan huruf Hamzat waslin ya, Tidak dibaca Ar-Rah ar Tapi A ar ar er Demikian Kemudian juga Masuk kepada huruf roh yang bertasdid Kesalahan yang pertama Dari roh yang bertasdid ini Tidak mentasdidkan huruf roh. Ar-Rahman ar, -rohman, ar -rohman. Harusnya dibaca Ar-Ruh er ar er Kemudian juga Kesalahan yang kedua adalah Tidak menebalkan huruf roh. Contoh Arrah Arrah Man Harusnya Ar-Ruh. ar, -rah. ar -rah. demikian. Kemudian yang ketiga adalah takrir huruf ro yang bertasydid lebih dari satu kali. Contohnya Ar-Ruh. ar, -rah. ar, -rah. ar, -rah. ar -rah. Tidak dibaca demikian. Tetapi Ar. -ruh. Hanya satu kali saja takrirnya. Ar. -ruh. Ar. -ruh. Tidak Ar. -ruh. Tetapi Ar. -ruh. Ar. -ruh. Ar-Rah Demikian Dan yang keempat adalah Hasramatul Ra'at Atau tidak menyempurnakan sifat tawasud Ataupun bainiyah pada huruf Ra Contoh Ar-Rahman ar, -rahman, ar -rahman. Tidak dibaca demikian Akan tetapi dibaca ar -rahman. Demikian Kemudian masih pada kalimat Ar-Rahman Kita bahas berkaitan dengan huruf H yang sering dibaca salah. Contohnya adalah seperti merubah huruf H menjadi huruf H. Tidak dibaca ar tetapi Ar-Rah. ar, -roh. ar -roh. Demikian. Kemudian jangan sampai menebalkannya. Tidak kita baca ar -roh. Akan tetapi ar -roh. nah Kemudian yang ketiga dari huruf H ini adalah tidak menyempurnakan sifat hams. Tidak dibaca ar-Rahman, ar-Rahman, tetapi ar ruh ah, ar rohman Demikian. Kemudian masih di dalam kata ar-Rahman, kita bahas huruf mim yang berharokat fathah. Kesalahan yang pertama adalah dari mim yang berharokat fathah ini menebalkan huruf mim. Tidak kita baca ar-rohmon, mon, tapi ar-rohna, -ma, ma, man, ar -man. Dan yang kedua, kesalahan yang sering terjadi dari huruf mim yang berharukat fathah ini adalah tidak dibukanya mulut dengan kadar yang wajar ketika mengucapkan huruf mim yang berharukat fathah. Tidak dibaca ar-rohmon, mun mun tapi arrohna -ma, ma dibuka mulutnya dibuka secara wajar demikian kemudian kata terakhir dari huruf arrohman ini ada huruf nun yang berharokat kasroh biasanya kesalahan yang terjadi dari huruf nun yang berharokat kasroh ini adalah tidak menyempurnakan falafalan harokat kasroh pada huruf nun seperti Ar-Rahmani, ar-Rahmani ya, harusnya ar-Rahmani ni dengan cara merendahkan rahang mulut bagian bawah dan mengangkat bagian tengah lidahnya. Kemudian kita beralih kepada kata selanjutnya, yaitu ar-Rahim, yang pertama Hamzat Waslin tidak boleh kita menebalkan huruf hamzat waslin ini karena dia memiliki sifat istifal yaitu tipis tidak dibaca arroh arrohim arrohim tapi a arrohim demikian kemudian huruf ra yang bertasydid kita sudah membahasnya secara panjang lebar di atas berkaitan dengan kesalahan-kesalahan huruf ra yang bertasydid ketika diucapkan dan selanjutnya adalah huruf H, ya, ini juga sama sudah kita bahas juga berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika diucapkan. kemudian huruf Pia. Ya. Pertama kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan huruf Pia ya adalah tidak mengangkat tengah lidah ketika mengucapkannya sehingga tercampur dengan huruf Alif. Contoh Arrohim. Harusnya gimana? Ar-Rahim Him Angkat tengah lidah kita Ar-Rahim Demikian Dan yang terakhir adalah huruf Mim yang berharukat kasroh. Ar-Rahim Kesalahannya tidak menyempurnakan sifat tawasud pada mim ketika diwakafkan. Ya, harusnya ar-rahim tidak dibaca Ar-Rahim tapi ada sifat tawasud yang harus kita sempurnakan ar -rahim. namun tidak berlebihan juga tidak kita baca Ar-Rahim tidak demikian Wallahu'alam demikian praktek membaca basmalah ini disampaikan Aku